Halo Sobat Olahraga, KUKAP 2 Desa Gemongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mengenang kesuksesan Liga Sepak Bola KUKAP 2 Desa Gemongan Mekar yang telah usai digelar selama satu bulan lamanya, yang pula menyisakan haru dan kegembiraan bagi para pemenang dan para penontonnya. Perhelatan turnamen yang diadakan di lapangan bola Jatisari Gemongan Mekar ini ternyata membius para penggemar bola seantero jagat Cirebon Timur untuk menghadiri langsung setiap pertandingannya. Tak heran jika mulai dari babak pertama saja antusias penonton dan supporter dari setiap masing-masing tim selalu terlihat ramai memadati area lapangan Jatisari Gemongan Mekar ini. Turnamen yang sudah diadakan kali kedua ini semakin menyemarakan liga-liga tarkam daerah yang ternyata pula dapat menjadikan tontonan menarik dan semakin meramaikan kembali olahraga dan pertandingan sepak bola di daerah, khususnya di Cirebon Timur. KUKAP 2 Gemongan Mekar, selain sukses diadakan dan diramaikan oleh tim-tim sepak bola dari berbagai desa di Ciawi Majakuning, tetapi juga ikut diramaikan oleh pemain-pemain tarkam dan pemain-pemain liga-liga daerah yang namanya sudah tak asing lagi di dunia tarkam sepak bola, khususnya sepak bola di Ciawi Majakuning, Jawa Barat. Kamis 6 Oktober 2022, pertandingan final digelar. Dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, mempertemukan tim dari kesebelasan Purbaya FC Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, yang bertemu dengan kesebelasan dari PHM Mundu Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Final kali ini semakin panas dan menegangkan. Supporter dan para penonton ikut memadati semua area lapangan Jatisari, Gemongan Mekar. Meski diguyur hujan, pertandingan ini tidak sontak kemudian membuat para penonton bergerak meninggalkan tempatnya. Justru pertandingan semakin ramai dan semakin menegangkan. Purbaya FC Serang Wetan yang diperkuat oleh Mat Heru, Cas Gani, Bayu dan kawan-kawan tak gentar menghadapi lawannya PHM Mundu yang diperkuat oleh Andri Messi, John Darto, Alan dan kawan-kawan. Di babak pertama Purbaya FC terlihat sangat bermain rapi, posisi pun sangat tertata. Posisi belakang pun rapat ketika serangan datang dari PHM Mundu FC. Ternyata permainan yang rapi dan apik yang dilakukan oleh para pemain Purbaya FC sepertinya membuahkan hasil. Gol perdana pertandingan final ini berhasil dicetak Purbaya FC. Berawal dari bola yang dibawa oleh pemain nomor 11 Bayu yang kemudian dilemparkan kepada rekannya. Meski lemparan bola dari Bayu sempat tertahan oleh pemain dari PHM Mundu, tetapi kemudian bola terjatuh di tempat yang kosong yang ternyata di sana sudah berada seorang bernomor punggung 9. Dengan posisi yang kosong, kemudian dengan mudahnya bola berhasil masuk ke gawang lawan dan gol pertama dihasilkan Purbaya FC. Kedudukan 1-0 atas Purbaya FC.
Setelah sebuah gol dihasilkan, kedua tim semakin panas. PHM Mundo FC semakin terus memberikan perlawanannya. Namun sampai peluit panjang, babak pertama usai, kedudukan skor masih 1-0 atas kesebelasan Purbaya FC. Babak kedua dimulai. Di babak kedua rupanya tim Andre Messi CS harus merubah strategi dengan mengganti para pemainnya. Tata digantikan Alvin, bahkan Andre Messi pun harus rela digantikan oleh pemain bernomor punggung 17. Sehingga kemudian di babak kedua ini permainan semakin terlihat mencekam. Meski lapangan Jatisari Gemuan Mekar yang dipayungi awan gelap hitam dan rintik hujan tak membuat para pemain dan penonton menjadi kedinginan, tetapi justru semakin terlihat menegangkan. Di babak kedua hujan masih turun. Meski begitu, antusias penonton tak membuat para penonton dan supporter dari dua kesebelasan ini beranjak dari tempatnya. Dan benar saja, pertandingan di babak kedua final ini semakin menegangkan dan semakin memanas meski diguyur hujan. Kesebelasan PHM Mundo semakin mulai menunjukkan serangan-serangan yang begitu mendesak, sehingga pemain-pemain Purbaya FC saling mundur untuk merapat dan menjaga gawang agar tak kecolongan. Berkali-kali serangan-serangan dari PHM Mundo FC dapat ditahan oleh kokohnya dinding barisan pertahanan belakang dari kesebelasan Purbaya FC. Namun sepertinya tak mau kembali menelan pil pahit dari kekalahan serupa di turnamen Karang Sungkap yang harus kalah oleh tim dari Putra Manggala FC Curug di babak semifinal. Tim Alan CS semakin memperlihatkan semangatnya. Di babak kedua ini, tim Alan CS berupaya bangkit dan berusaha mendominasi serangannya. Rupanya, di babak kedua ini John D'Arto CS semakin memperlihatkan serangan-serangan terbaiknya. Tak ayal, perjuangan dari tim yang memperkuat kesebelasan PHM Mundo Tanjung Brebes tersebut membuahkan hasil. Tendangan korner yang dilancarkan oleh pemain PHM Mundo hasil sebuah pelanggaran. Rupanya sudah diukur oleh pemain dari kesebelasan PHM Mundo sehingga berkat sundulan dari pemain bernomor punggung 17, bola berhasil melaju seakan bersembunyi melewati gawang dari kesebelasan Purbaya FC. Skor berganti imbang 1-1. Rupanya strategi tersebut membuat pemain-pemain lainnya semakin ikut memberikan permainan-permainan berkelasnya. Cetakan gol perdana yang dihasilkan oleh pemain bernomor punggung 17 di babak kedua ini ternyata membuat Tata CS semakin menunjukkan taringnya dan serasa lebih mendapatkan kekuatan dan semangat yang penuh. Tak ingin melewatkan momen final Kukup 2 Gembongan Mekar kali ini seakan menjadikan Jojo dan kawan-kawan tak rela jika harus menerima kekalahan seperti di pertandingan Karang Sungkap yang harus terhenti oleh Manggala Putra FC Curug. Sepertinya dari kekalahan itulah, begitupun dukungan dari para penonton dan jumlah penonton yang sangat penuh dan memadati area lapangan Jatisari ini, yang pula tetap setia meski diguyur hujan, menjadikan tim yang memperkuat kesebelasan PHM Mundo Tanjung Brebes ini semakin menambah semangatnya dalam memenangkan turnamen besar ini. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh kesebelasan ini. Sementara itu kesebelasan Purbaya FC juga terus berupaya menyerang dan terus berusaha menyamakan kedudukan.
Namun sekali lagi sayang, Alvin CS rupanya semakin memberikan serangan terbaiknya kepada lawan. Meski tembok gawang dari Purbaya FC begitu kokohnya, namun sepertinya Dewi Fortuna masih memberikan kesempatan gol kali kedua kepada kesebelasan PHM Mundu Brebes ini. Kemudian gol kembali tercipta berkat lemparan panjang hasil dari sebuah pelanggaran Purbaya FC yang dilancarkan oleh pemain berambut blon nomor 9 yang ternyata dicutik sedikit oleh kaki Jojo, yang kemudian bola bundar tersebut sedikit berbelok arah seakan mengecoh penjaga gawang dan menembus pintu gawang Purbaya FC. Kedudukan skor 1-2 untuk kemenangan kesebelasan PHM Mundu Tanjung Brebes. Tak cukup dua gol yang dihasilkan, rupanya momen final kukap dua gembongan mekar ini membuat Andri Messi CS tersebut sepertinya semakin ingin kembali mendapatkan sebuah gol lainnya. Di menit-menit akhir pertandingan, John D'Arto CS terus berusaha mencari celah kosong dari permainan lawannya. Dan benar saja, seakan yakin ingin menambah kembali sebuah gol, strategi yang diterapkan oleh tim dari kesebelasan PHM Mundu Tanjung Brebes tersebut sepertinya tak bertepuk sebelah tangan. Lagi-lagi umpan yang diberikan oleh pemain nomor punggung 9 berpartner dengan Alan, yang diarahkan ke tengah gawang meski sempat dapat ditahan oleh sang kiper Purbaya FC. Rupanya lagi-lagi buru-buru dimanfaatkan oleh pemain bernomor punggung 17, dan dengan sedikit tendangan kaki kanannya bola berhasil menembus gawang Purbaya FC. Sontak sorak-sorai penonton pun turut menghujani area lapangan Jatisari Gembongan Mekar itu dengan teriakan-teriakan histerisnya karena yakin akan kemenangan dari para pemain-pemain unggulannya. Euforia kemenangan semakin diperlihatkan oleh tim yang memperkuat kesebelasan PHM Mundu Tanjung Brebes tersebut. Tak berselang lama, sang wasit meniup peluit panjangnya tanda pertandingan selesai. Skor 1-3 atas kemenangan kesebelasan PHM Mundu Tanjung Brebes yang diperkuat oleh tim Alan CS. Kukap dua gembongan mekar telah berhasil dan sukses dilaksanakan. Dan laga final turnamen Akbar Kukap dua gembongan mekar 2022 dimenangkan oleh kesebelasan PHM Mundu Tanjung Brebes yang diperkuat oleh tim Alan, John D'Arto, Andri Messi, Alpin, dan kawan-kawan. Kompetisi kali ini pun tidak hanya memberikan hiburan yang menarik untuk masyarakat, karena diramaikan dan bertabur pemain-pemain Liga Cirebon dan pemain-pemain Tarkam sepak bola yang handal. Tetapi juga nyatanya kompetisi Kukap Gembongan Mekar ini pula memberikan nilai positif lain untuk warga sekitar dan luar sekitar dengan para pelaku usaha-usaha dadakannya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Tekan tombol subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi nanti mudah-mudahan di KUKAP 3 Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. For a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on, baby.